Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melakukan tata cara membuat bonsai adenium berlubang dan nanti akan tampak buah. Ya, baiklah teman-teman semua, saya melakukan pembolongan atau kita buat lubang di batang adenium biar nantinya tampak dia berlubang dan buah. Baiklah teman-teman, saya akan melakukan bagaimana caranya. Proses pelubangan sudah selesai dan sekarang kita garis-garis berbentuk pohon, nanti akan jadi seperti pohon tua ya, seperti yang saya lakukan kali ini teman-teman semua. Dan di kala kita menggarisnya ini ada pisau yang saya bengkokkan, saya patahin. Jadi kita bisa membuat garis-garis yang berlubang pada batang adenium. Jadi teman-teman semua, bentuklah garis-garis sesuai dengan bentuk dari garis ataupun lempengan-lempengan
dari kulit kayu yang tampak lebih tua. Jadi teman-teman yang kita lubangin ini dimana yang kurang ya teman-teman rapiin saja di bagaimana sukanya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan pencongkelan bagian dalam dari adenium ini, teman-teman jangan lupa bolongin bagian bawahnya. Di sini saya akan melubangin dengan kawat. Jadi saya tembuskan ke bawah, saya colokin sampai ke bawah. Ini berfungsi jangan nanti waktu air siraman dan air hujan itu terkumpul di batang adenium. Jadi akan terjadi pembusukan. Jadi kita bolongin sampai ke bawah seperti yang saya lakukan ini. Thank you.
Jadi teman-teman, di mana garis-garis yang kurang, ya teman-teman tambahin lagi sesuai dengan selera teman-teman semua. Teman-teman semua, dalam melakukan adenium berlubang ini, usahakan di pagi hari, dan usahakan jangan terkena air dulu. Biarkan kulit-kulitnya mengering sesuai dengan panasnya matahari. Perlakuan tata cara membuat bonsai adenium berlubang dan tampak lebih tua telah kita lakukan kali ini. Bagaimanakah hasilnya, gagal atau berhasil? Tunggu episode selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.